persiapan besok guys, delon guys. Nah, rugi enggak hadir di vlog guys ya. Tapi jangan lupa parkirnya resmi BFC ada di Dusun Wiro, tidak ada di luar. Yang di luar berarti liar guys ya. Jadi masuknya aman, dekat dengan tempat perform atau runway guys. Terus untuk pedagang kaki lima, silakan bisa berdagang tapi di dalam halaman warga, tidak boleh di bahu jalan. Nanti yang di bahu jalan terpaksa kita tertibkan dengan tegas ya. Demi kelancaran acara mohon kerjasamanya guys. Nah ini, jadi untuk wilayah timur, parkirnya di timur, langsung masuk dari Polsek langsung ke Dusun Wiro ya. Parkir resminya ada di baratnya Polsek. Yang wilayah barat ya, wilayah barat ada di gudang selatan jalan setelah Gapura Dusun Wiro ya. Itu ada penitipan di situ di dalam gudang, jadi lebih aman guys ya. Nanti untuk penutupan jalan sebentar lagi akan kita adakan penutupan jalan, karena untuk prepare panggung harus segera dilaksanakan karena waktu juga durasi. Nanti kalau terlalu malam untuk soundnya juga perlu untuk mencoba atau cek sound, karena kita adakan gladi bersih ya. Jadi semuanya harus ready malam ini secepatnya ya. Monggo besok bisa hadir langsung di Wiro ya. Pasti seru, pasti asik, karena support langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, dari Provinsi Jawa Timur, bahkan dari Provinsi Jawa Timur Dinas Pariwisata juga mengirimkan 6 kontingen langsung ke Wiro ya. Terus duta pelajar juga dikirim ke Wiro, langsung perintah dari Gubernur Jawa Timur, luar biasa guys. Nah, ini dari tadi belum selesai guys, pemasangan pagar pembatas atau barikade ya. Jangan lupa sekali lagi ya, pukul 7:30 atau jam 8 malam nanti jalan kita tutup atau pengalian jalan ya. Jadi bagi warga yang melintas di Dusun Wiro, insya Allah pukul 7:30 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat, nanti jalan akan segera kita tutup untuk pengalian jalan. Pokoknya kan jadi itu.